motor nyalip truk dan selip. Pengendaranya tewas terlindas. Kecelakaan maut yang melibatkan dua buah kendaraan jadi di Jalan Raya Bandung Cirebon, Kabupaten Sumedang. Pengendara motor berinisial UD ditemukan tewas di lokasi setelah tubuhnya sempat terseret sejauh 20 meter. Akibat tabrakan adu banteng dengan sebuah truk. Menurut saksi mata, sebelum kecelakaan terjadi, korban terlihat memacu motornya dengan kencang dari arah Bandung menuju Sumedang. Diduga hendak menyalip kendaraan di depannya, sepeda motor korban justru mengalami slip dan menabrak truk yang melaju dari arah berlawanan. Rahasia benturan membuat tubuh warga desa Cinanjung ini sempat terseret. Hingga korban langsung tewas di lokasi kejadian. Korbannya kalau yang seringnya terseret ke sini sama ban itu, ban truknya. Selamat apa meninggal? Meninggal, udah dikubur meninggal. Warga korban yang tiba di Puskesmas Tanjung Sari tak dapat menahan kesedihan. Mendapati pria berusia 50 tahun ini sudah tak bernyawa lagi. Jasad korban selanjutnya dibawa pihak keluarga menuju rumah duka untuk dimakamkan. Sementara itu, kasus kecelakaan maut ini kini dalam penanganan unit lantas Polsek Tanjung Sari dan unit Gakum Polres Sumedang.